Bismillahirrahmanirrahim. Describe uniform flow and non-uniform flow. Menerangkan aliran seragam dan aliran tidak seragam. In non-uniform flow, di dalam aliran tidak seragam, the depth of flow is different at different section. Kedalaman aliran adalah berbeza pada bahagian yang berbeza. The mean velocity is different at different section, manakala halaju purata aliran adalah berbeza pada bahagian yang berbeza. The water surface is not parallel to the bed of the channel, manakala permukaan air tidak selari dengan dasar saluran. Raja menunjukkan contoh non-uniform flow dan uniform flow. UF adalah uniform flow, aliran seragam, manakala GBF dan RBF adalah non-uniform flow, aliran tidak seragam. GBF, gradually varying flow, maksudnya aliran yang kedalamannya berubah secara berangsur-angsur, manakala RBF, rapidly varying flow, adalah aliran yang kedalamannya berubah secara mendadak. Contohnya dalam raja ini, air telah keluar dari satu pintu air. Pada bahagian di sini, kedalaman air lebih tinggi dan telah berubah menjadi lebih rendah pada bahagian di sini dengan mendadak. Maka ini dikenali sebagai rapid varying flow ataupun aliran yang berubah secara mendadak. Manakala dari bahagian di sini sehingga bahagian di sini, kedalaman airnya adalah sama dan permukaan airnya selari dengan dasar saluran, maka aliran di sini sehingga di sini dikatakan sebagai uniform flow, aliran seragam. Manakala pada bahagian di sini sehingga bahagian di sini, kedalaman aliran air telah berubah secara mendadak, yaitu dengan tiba-tiba telah menjadi lebih tinggi kedalaman air, maka pada kawasan ini aliran dikatakan sebagai aliran non-uniform flow, aliran tidak seragam jenis RBF, yaitu aliran yang berubah secara mendadak. Dan pada kawasan di sini sehingga kawasan di sini, aliran telah kembali menjadi uniform flow, yaitu aliran seragam, di mana kedalaman aliran pada bahagian di sini adalah sama dan permukaan airnya dengan dasar saluran adalah selari. Dan begitulah seterusnya. Steady non-uniform flow, aliran tidak stabil dan mantap. This means the discharge is constant. Ini bermaksud kadar airnya adalah sama ataupun malar. The average velocity and depth of flow are different at different section. Halaju purata dan kedalaman aliran adalah berbeza pada bahagian yang berbeza. The depth of flow may gradually change, in which case the flow is called gradually varying flow. Kedalaman aliran boleh berubah secara berangsur-angsur, yang mana aliran ini dikatakan sebagai aliran berubah berangsur-angsur. Steady ialah aliran mantap, yang mana kadar air pada bahagian saluran tersebut adalah sama pada selang masa yang tertentu. Contohnya kadar air saluran tersebut pada jam 8 pagi sama dengan kadar airnya pada jam 10 pagi. Masa dalam tempo tersebut, aliran di dalam saluran tersebut dikatakan sebagai steady flow, yaitu aliran mantap. Unsteady flow pula adalah aliran yang kadar airnya telah berubah. Contohnya dalam sebuah saluran, pada jam 10 pagi, kadar airnya katakan 10 meter padu per saat. Tetapi
Setelah beberapa waktu, hujan telah turun dan menyebabkan kadar air di dalam terusan tersebut telah bertambah, dan pada jam 11 pagi, kadar air di dalam terusan tersebut telah menjadi 15 meter padu per saat. Maka dalam tempo jam 10 pagi hingga jam 11 pagi, aliran di dalam saluran tersebut dikatakan sebagai unsteady flow, yaitu aliran yang isi padunya ataupun kadar airnya telah berubah. Steady and unsteady flow. Aliran mantap dan aliran tidak mantap. Time is the criterion. Masa adalah sebagai penentunya. Flow is said to be steady if the depth of flow at a particular point does not change or can be considered constant for the time interval under consideration. Aliran tersebut dikatakan mantap jika kedalaman aliran pada suatu titik tertentu tidak berubah dengan berubahnya masa. The flow is unsteady if depth changes with time. Aliran tersebut dikatakan aliran tidak mantap jika kadar airnya berubah dengan masa. Contohnya, pada jam 10 pagi hingga jam 11 pagi, aliran di dalam saluran tersebut adalah 10 meter padu per saat. Maka daripada jam 10 pagi hingga jam 11 pagi maka aliran di dalam saluran itu dikatakan sebagai steady flow. Manakala telah berlaku hujan dan pada jam 12 tengah hari kadar air di dalam saluran tersebut telah bertambah, maka dari jam 10 pagi hingga jam 12 tengah hari aliran di dalam saluran tersebut dikatakan sebagai unsteady flow karena kadar airnya telah berubah dengan berubahnya masa. Uniform flow, aliran seragam. Space as the criterion. Aliran seragam, ruang sebagai penentunya. Open channel flow is said to be uniform if the depth and velocity of flow are the same at every section of the channel. Aliran saluran terbuka dikatakan sebagai seragam jika kedalaman dan halaju aliran adalah sama pada setiap bahagian di dalam saluran tersebut. Hence, it follows that uniform flow can only occur in prismatic channel. Oleh sebab itu, aliran seragam hanya boleh berlaku di dalam channel ataupun saluran prismatic. For steady uniform flow, untuk aliran seragam dan mantap, depth and velocity, kedalaman dan halaju is constant adalah malar with both time and distance, merujuk kepada masa dan jarak. This constitutes the fundamental type of flow in open channel. Ini dua perkara ini yang menentukan jenis aliran di dalam saluran terbuka. It occurs when gravity forces are in equilibrium with resistance forces. Ia berlaku jika daya gravity bersamaan dengan daya rintangan di dalam saluran. Steady and non-uniform flow. Aliran mantap tetapi tidak seragam. Depth varies with distance but not with time. Kedalaman aliran berubah dengan berubahnya jarak tetapi tidak dengan perubahan masa. This type of flow may be either gradually vary or rapidly vary. Jenis aliran ini biasanya berubah secara berangsur-angsur atau berubah secara mendadak. Jenis E
requires the application of the energy and frictional resistance equations, while type B requires the energy and momentum equation. Jenis E memerlukan aplikasi tenaga dan daya rintangan, manakala jenis B memerlukan tenaga dan persamaan momentum. Unsteady flow, aliran tidak mantap. The depth varies with both time and space. Kedalaman berubah dengan perubahannya massa dan ruang. This is the most common type of flow and requires the solution of the energy, momentum, and frictions equations with time. Inilah aliran yang banyak berlaku dan memerlukan penyelesaian daripada persamaan momentum ataupun momentum tenaga dan persamaan geseran terhadap massa. In many practical cases, the flow is sufficiently close to steady flow, therefore it can be analyzed as gradually varying flow. Dalam case yang lebih praktikal, aliran boleh dianggap sebagai aliran mantap, dan oleh itu ia boleh dianalisis menggunakan aliran mantap yang berubah berangsur-angsur. If the depth changes abruptly, the change is called local phenomenon. Jika kedalaman berubah secara mendadak, perubahan ini dikatakan sebagai fenomena setempat. A hydraulic jump is a local phenomenon. Lompatan hidrolik adalah fenomena setempat. Unsteady non-uniform flow, yaitu aliran tidak seragam dan tidak mantap. This means the rate of flow is different at different times. Ini bermaksud kadar alir adalah berbeza pada masa yang berbeza. At one instance, the velocities are different at different section. Dan pada satu masa tertentu, alajunya adalah berbeza pada bagian yang berbeza. Merujuk kepada raja ini, aliran subcritical boleh dikatakan sebagai aliran tenang, manakala aliran supercritical boleh dikatakan sebagai aliran deras. Air telah keluar dari satu pintu air ataupun sluice gate dengan sangat laju, dan pada jarak tertentu, selang beberapa jarak tertentu, air telah naik secara mendadak. So, perubahan air yang telah naik secara mendadak ini dikatakan sebagai hydraulic jump ataupun lompatan hidrolik, dan setelah itu air telah kembali mengalir dengan tenang ataupun aliran subcritical. Open channel flow is driven by gravity rather than by pressure work as in pipe. Secara umumnya, aliran di dalam saluran terbuka disebabkan oleh tarikan gravity, berbanding aliran di dalam pipe yang disebabkan oleh daya tekanan. Flow driving by. Jadwal ini menunjukkan perbezaan di antara pipe flow dengan open channel flow, yaitu perbezaan di antara aliran dengan pipe di dalam pipe dengan aliran di dalam saluran terbuka. Flow driven by pressure work. Aliran di dalam pipe adalah disebabkan oleh kerja tekanan ataupun daya tekanan. Manakala aliran di dalam saluran terbuka disebabkan oleh daya gravity ataupun tenaga keupayaan. Flow cross section, keratan rentas aliran. Aliran di dalam pipe, keratan rentasnya adalah diketahui dan telah tetap. Nah, contohnya pipe tersebut mempunyai diameter katakan 20 mm. Unknown in advance because the flow depth is unknown. Manakala di dalam saluran terbuka, kita tidak dapat memastikan kedalaman aliran di dalam saluran terbuka kerana kedalaman aliran di dalam saluran terbuka boleh berubah mengikut keadaan.
Characteristic flow parameter. Velocity deduced from continuity. Flow depth deduced simultaneously from solving both continuity and momentum equation. Dalam aliran pipe, hal lajunya boleh didapati daripada persamaan continuity, persamaan keterusan, manakala dalam saluran terbuka, kedalaman aliran boleh didapati daripada penyelesaian persamaan keterusan dan persamaan momentum. Specific boundary condition, atmospheric pressure at the precipice. Yang menjadi ciri kepada aliran saluran terbuka adalah mesti terdapat di atas permukaan airnya tekanan atmosfera baru boleh dianggap aliran di dalam saluran tersebut sebagai aliran saluran terbuka. Manakala aliran pipe adalah aliran yang di dalamnya tidak terdapat tekanan atmosfera dan aliran itu adalah disebabkan oleh tekanan daripada pump. Very flow or non-uniform flow occurs when depth or velocity change over a distance. Aliran yang berubah berangsur-angsur ataupun aliran tidak seragam berlaku bila kedalaman ataupun halaju berubah pada selang jarak yang tertentu. Like in a constriction or over a river. Seperti jika di dalam saluran tersebut terdapat halangan ataupun ripple ini boleh dikatakan seperti bonggol di atas jalan raya lah. Gradually very flow occurs when the change is small and rapidly very flow occurs when the change is large. For example, a wave, waterfall, or the rapid transition from stream channel into the inlet of a culvert. Aliran yang berubah secara perlahan biasa berlaku jika terdapat perubahan yang kecil di dalam kedalaman aliran, manakala aliran yang berubah secara mendadak berlaku bila terdapat perubahan yang besar di dalam kedalaman aliran, contohnya seperti ombak, air terjun, perubahan mendadak daripada stream channel, daripada saluran air masuk ke dalam saluran culvert. Raja menunjukkan pergerakan air. Non-uniform flow terhadap massa dan ruang. Pada bahagian di, pada air telah mula bergerak dari bahagian sini dan setelah itu air telah jatuh ke bawah. Dari titik di sini hingga titik di sini maka dikatakan sebagai rapidly very flow, yaitu berlaku perubahan kedalaman secara mendadak. Manakala dari bahagian di sini sehingga bahagian di sini berlaku perubahan kedalaman secara berangsur-angsur. Dan begitulah seterusnya. So, sekian untuk kali ini. Sekian, terima kasih.